welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin makeup challenge. Ini adalah kali pertama aku bikin makeup challenge. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin aku review-review doang, kan rada bosen ya. Jadi kali ini aku mau bikin kayak segmen baru dan aku bikin makeup challenge. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya rada-rada aneh, ya tolong dimaklumi ya, soalnya kan ini challenge. Jadi aku juga nggak tahu nanti hasilnya bakal kayak gimana, jadi bakalan bagus atau kayak ondel-ondel, kita juga nggak ngerti. Jadi sekarang kita mulai aja. Ini aku pakai ini kayak make up kit ya dari Viva yang romantic, dan isinya masih baru guys, aku belum pernah pakai. Isinya kayak gini warnanya, dia dapat brush juga di sini. Ini ada kayak two-way cake gitu. Jadi nanti aku nggak perlu pakai foundation, aku pakai ini aja. Terus ini ada warna-warna eyeshadow, ada blush on, dan ada lipstick juga. Jadi dari semua ini aku harus bisa manfaatin warna-warnanya supaya pokoknya jadilah make up ya. Semoga bisa ya, soalnya aku juga belum pernah bikin kayak ginian. Semoga gak gagal. Jadi ini aku udah gak make up-an. Kalau misalnya kalian lihat tuh muka aku ini bare face. Mungkin ini bekas lipstick aja, jadi masih agak-agak ngepink gitu warnanya. Tapi ini bare face aku. Dan sekarang kita mulai. Tadi aku udah pakai ini sih, apa kayak pelembab gitu, tapi bukan dari Viva. Sekarang kita mulai. Yang pertama aku mau pakai, masalahnya gak ada warna concealernya geng, jadi bingung aku. Kita pakai warna yang coklat ini buat bawah mata, supaya ngilangin mata panda, bisa apa enggak ya? Aduh, nggak tahu deh. Ini kalau gagal gimana? Ada berminyak, geng, lipstiknya. Warnanya tuh kayak nggak nyetar gitu loh. Jadi kayak nggak pigmented. Kayak orang ditonjok tau gak sih? Oke, okay, kayak gini aja lah ya. Tuh, aku mau pakai bedaknya. Semoga bisa deh. Aku takutnya fail gara-gara ini. Kita ambil pakai sponsnya. Ambil yang banyak. Warnanya cuy putih banget, gak apa-apa, nanti bisa diakalin. Oke, jangan pikir yang aneh-aneh dulu, kita bedakin dulu semuka ya. Nih kan kalau misalnya kalian lihat, ini kayak anak kecil yang abis dimandiin terus dibedakin belepotan. Nih kayak gini nih, serem banget. Dan harus kita blend supaya nggak medok hasilnya. Ini kesalahan aku juga sih, harusnya aku nggak pakai sponsnya dari Viva, harusnya pakai brush aja supaya hasilnya tuh lebih natural. Kan kayak setan. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita makeup challenge. Lanjut ke berikutnya, aku mau pakai eyeshadow. Eyeshadownya warna apa ya? Bagusnya natural-natural aja ya, yang warna coklat sama warna merah ini. Pink apa merah nggak tahu. Pokoknya rada-rada coklat gitu. Kita pakai brush dari Viva juga. Ini dapet yang kayak gini nih. Yang satu kayak gini sama yang satunya buat ngeblend yang warna coklat dulu ya. Rada susah geng kalau pakai yang kayak gini, nggak tahu kenapa. Kan pernah nggak sih pakai yang kayak gini dan ngerasa kayak susah banget ngaplikasiin di mata? Kok aku tuh kayak nggak pernah cocok gitu pakai brush kayak gini. Nah.
kita blend pakai brushnya yang ini. Terus pakai warna ada merah di bagian dalam mata sini, kelopak mata. Ya, begitulah. Anggap aja udah jadi ya. Dan sekarang kita ngerjain yang sebelah kanan dulu. Warnanya sama. Ah, gemes. Ah, ya sudahlah, biarin. Pokoknya matanya kayak gini ya. Terus aku mau kayak ngasih sedikit warna putih di ujung. Semoga berhasil. Semoga nggak hancur ya. Kelihatan nggak? Lumayan lah ya. Sok-sokan dijadiin highlighter gitu. Terus sekarang aku mau pakai eyeshadow. Eyeliner. Eyelinernya aku pakai warna hitam ini. Terus pakai brush yang kayak lancip kayak gini. Bisa loh, lumayan loh, ada. Jadi lumayan nggak sih? Ini pakai eyeliner, ini enggak. Aku nggak tahu ini makeup apaan, sumpah ya. Lanjut aja, sekarang kita pakai alis. Alisnya ini pakai eyeshadow juga. Aku mau gabungin warna hitam sama warna coklat yang tadi. Semoga nggak jadi merah ujung-ujungnya. Udah kayak gini. Jangan terlalu tebel, nanti kayak sinchan. Aduh, sedih banget gak ada concealer, jadi aku gak bisa benerin alis juga. Aduh. Gak sama, bodoh amat. Dan sekarang ke bagian yang menyeramkan. Ini aku mau pakai contour. Kalau dilihat-lihat ya, warnanya tadi itu eyeshadow coklatnya tuh jadi kayak emas gitu. Jadi aku gak tahu ini bakal cocok apa enggak dijadiin contour. Jadi mari kita coba. Astaga. Gimana nih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Belum jadi. Kita sekarang pakai ini sebagai bronzer, semoga bisa mengurangi keputihan dari si bedaknya. Agak coklat, nggak terlalu putih banget. Dan kayak gini hasilnya setelah pakai bronzer ala-ala dari eyeshadow. Walaupun hasilnya kayak belang melentong gitu, tapi ya udah lebih lumayan lah daripada kayak tadi, kayak setan. Dan sekarang kita pakai blush on. Aku mau pakai yang ini, warnanya yang kayak rada-rada peach gitu, pink peach gitu. Pakai jari juga, kita ambil, kita taruh di sini, semoga cantik warnanya. Terus di dagu juga,
mau bikin ala-ala yang demam-demam gitu. Jadi bagian hidung juga dikasih. Ini udah lumayan banget tuh. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita mau coba pakai lipstiknya. Enaknya warna apa ya? Dia ini finishnya satin-satin gitu sih. Jadi nanti hasilnya pasti bakal kayak rada tua gitu ya. Aku mau pakai yang warna coklat tadi ini, terus nanti diombe sama yang warna merah ini. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Semoga bagus. Oke. Nah, warnanya kayak gini jadinya. Tapi karena aku gak suka lipstick satin gitu, jadi aku mau bikin jadi matte. Jadi aku mau pakai jari. Ini kelingking aku aja yang masih bersih. Terus pakai ditap-tapin ke bedak, ditaruh ke bibir. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan rada matte ya warnanya, dan rada-rada nude. Terus sekarang aku mau pakai warna yang merah ini, yang tiga dari atas di ombre, jadi kayak anak-anak muda zaman now. Kita ambil. Bagus juga. Udah deh, bagian lipsticknya udah selesai. Apalagi ya yang kurang ya? Mungkin kurang highlighter, jadi aku pakai eyeshadow yang tadi juga nih, yang putih. Taruh di hidung. Aku gak tahu ini berhasil apa enggak dijadiin highlighter. Ya, lumayan lah. Belek artisnya udah rada hilang. Aku tambahin lagi. Iya, bener sih, ini kayak makeup-makeup Korea jadinya. Udah deh, jadi hasilnya kayak gini. Menurut kalian kayak gimana hasilnya? Cocok apa enggak aku makeup kayak gini? Dan menurut kalian ini gagal apa enggak makeupnya? Kalau menurut aku sih lumayan sih ya. Ini tanpa pakai mascara dan eyeliner dan lain-lainnya. Jadi ini bener-bener pure dari satu makeup ini aja, makeup kit ini aja, tanpa yang lain-lain dan tanpa brush-brush yang lain. Jadi cuma pakai tangan. Dan menurut aku ini membantu banget sih ini kalau misalnya kalian keluar kota, mau kondangan atau mau ada acara apa gitu, dan kalian malas bawa pouch makeup yang berat-berat kayak gini, segini banyaknya isinya, kalian tinggal bawa kayak gini loh. Beda banget kan tuh. Ini gak bawa ini udah mencakup semuanya. Walaupun eyeliner gak ada, mascara gak ada, tapi kalau misalkan mau makeup simple kayak gini aja sih, menurut aku ini masih bisa membantu banget. Oke deh, jadi kayak gitu aja makeup challenge aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like video ini. Dan kalau misalkan punya ide-ide gila buat makeup challenge aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah kalian pengen aku bikin makeup challenge kayak gimana. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku. Jadi segitu dulu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bermanfaat gak sih? Kok aku merasa ini tidak bermanfaat ya? Apa? Semoga menghibur kalian semua. Jadi thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.